Karena selain di lengkap, selain desainnya Halo Melodiax, ketemu lagi di channel YouTube Melodia Surabaya. Hari ini kita akan membahas koleksi sound card yang baru masuk di Melodia. Mari kita akan bahas satu persatu sound card ini. Ini dia sound card dari Universal Audio. Nah, teman-teman, di depan saya ini sudah ada Universal Audio dengan tipe Volt 1. Seperti ini, teman-teman. Sudah terbuat dari bahan plat nih. Jadi bukan plastik. Jadi sangat-sangat kokoh banget. Nggak ringkih bahannya. Cakep, setiap pembelian Volt 1 sudah dibekali dengan kabel adaptor. Tapi tanpa kepalanya ini bisa connect pakai charger handphone. Dan juga sudah dilengkapi dengan kabel data Type-C, teman-teman. Volt 1 ini juga sudah dibekali dengan dua input seperti ini depan saya ini, ada input bagian depannya dan juga ada input MIDI di belakangnya. Untuk outputnya sendiri, Volt 1 ini sudah dibekali dengan 3 output. Untuk bagian depannya sudah ada output untuk headphone. Bagian belakangnya sudah ada output monitor 2 dan juga ada juga untuk MIDI output. Jadi total ada 3 jenis output di Volt 1 ini. Untuk bagian depan Volt 1 ini juga sudah dibekali dengan 1 master volume, 1 master untuk headphone, dan ada untuk gain sini. Jadi ada 3 potensi atau 3 knob untuk bagian depannya. Volt 1 ini juga sudah dibekali dengan 2 mic preamp, untuk satu untuk vintage preamp mic dan juga satunya untuk instrumen preamp. Nah, teman-teman, depan saya ini sudah ada Universal Audio seri Volt 1 76. Nah, untuk tipe Volt 1 76 ini, dari desainnya dia juga cakep banget. Pinggir-pinggirnya ini dari kayu ya, teman-teman. Volt 1 76 ini bagian atas, bagian bawah, depan belakangnya plat. Jadi juga cukup kokoh banget untuk pemakaian. Apa yang membedakan dengan yang tipe sebelumnya? Sudah dibekali dengan 76 compressor. Jadi lebih banyak dan lebih kompleks dari yang tipe sebelumnya. Universal Audio tipe Volt 1 76 ini sudah dibekali dengan 2 input. Input di depan, 1, dan input MIDI in untuk bagian belakangnya. Dan untuk outputnya sendiri, dia juga sudah dibekali dengan 3 output. Output bagian depan untuk headphone, output bagian belakang untuk monitor speaker, dan outputnya, dan yang terakhir adalah output untuk MIDI. Dan untuk power supply-nya sendiri memakai adaptor 5 volt DC dan bisa juga koneksi melalui USB Type-C untuk koneksinya. Untuk Volt 1 76 ini, untuk bagian atasnya ini sudah dilengkapi dengan 2 knob yang gede-gede. Satu untuk knob master dan sebelahnya ini knob untuk gain. Bagian depan ini sudah dilengkapi dengan tombol phantom power dan juga ada tombol untuk instrumen. Dan untuk bagian atasnya nih sudah dilengkapi dengan tombol 76 compression dan juga ada tombol vintage. Dan untuk bagian sebelah kiri ini sudah ada tombol directnya. Jadi lebih lengkap dari seri Volt 1 yang biasa. Dan untuk sini juga ada nih panel indikator lampu, jadi bisa untuk mengontrol atau kita bisa mengatur ketinggian high-nya atau gain-nya dan jadi mempermudah nih teman-teman adanya dengan adanya indikator lampu ini. Nah, untuk produk ini Volt 1 76 ini tersedia 2 tipe. Ya, tipenya adalah yang satu
yang ini satu input, yang tipe satunya adalah tipe 2 input. Yang membedakan dengan dua input itu, Universal Audio Vol 276 ini sudah dilengkapi dengan dua knob gain dan juga ada dua LED indicator level. Jadi berbeda dari yang seri sebelumnya, Vol 176. Dari segi finishing, sama-sama memiliki kayu, dan dari segi tombolnya juga hampir sama. Nah, di depan saya ini sudah ada Vol 2 Studio Pack. Jadi, ini adalah versi Studio Pack-nya. Nah, untuk tipe ini sudah tersedia 2 input. Jadi, sangat compact banget nih teman-teman yang suka record-record di rumah atau di studio. Sangat recommend banget. Untuk Universal Audio tipe Vol 2 Studio Pack ini sudah dilengkapi dengan headphone dan mic kondensornya. Nah, kan, jadi teman-teman ini nggak perlu repot lagi untuk beli mic-nya, untuk beli headphone-nya lagi. Ini sudah menyediakan langsung satu paket di dalam Vol 2 Studio Pack ini. Nah, bagaimana teman-teman? Tertarik untuk memiliki produk kece ini dari Universal Audio? Nah, untuk harganya nih teman-teman, harga nggak sampai menguras kantong. Seperti depan saya nih, yang untuk Vol 1 ini, harganya nggak sampai 2.500. Nah, keren banget teman-teman, dengan fitur yang keren dan oke banget. Dan juga untuk Vol 176 nih, harganya nggak sampai 4.500. Dan untuk Vol 276 ini harganya nggak sampai 5.3. Loh kan, keren banget teman-teman. Dan yang ini, Vol 2 yang Studio Pack nih, harganya nggak sampai 5.600. Loh, keren banget teman-teman. Oke kan? Dan teman-teman bisa langsung datang ke store kita, Melodia Surabaya. Atau bisa melalui DM ke IG kita, Melodia_SB. Dan bisa juga nih, belanja melalui e-commerce kita seperti Shopee dan Tokopedia, Bukalapak dan Lazada. Dan bisa juga menghubungi nomor-nomor sales yang tertera di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa menyalakan lonceng sehingga tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa support terus channel Melodia Surabaya. Like dan tinggalkan komen. Dan jangan lupa subscribe. Bye.